Hai Senja, hari ini kita bertemu lagi ya. Kau tak perlu memintaku untuk menunggu. Jarum jam tanganku pun mengerti. Elok jinggamu sungguh menghipnotis. Nyatanya, dia pun sejenak ikut berhenti. Melihatmu dan terus memujimu. Aku tahu, semua orang menyukaimu. Kau bisa hadirkan candu, memelihara rindu, dan memecah kerasnya hatiku. Sempat aku membencimu, karena hadirmu bukan hanya tentang candu, rindu, pun elokmu. Di balik itu, kau menjemput malam, di mana hanya ada gelap dan sunyi. Dan aku membenci itu. Sempat pula aku membandingkanmu. Jika disuruh pilih fajar atau senja, tentu aku memilih fajar. Kamu tahu alasanku memilih fajar? Fajar itu menjemput mentari, menghadirkan pagi, di mana hanya ada terang dan banyak cerita yang terukir. Dan senja, kau hadirkan malam bagiku, menyetuk hati dan pikiranku untuk memungut puing-puing kenangan lewat sepinya malam, menyusun rangkaian kisah dalam ingatan seperti puzzle yang agar terbentuk rupa dan bisa menyatu kembali. Tapi hari ini aku sadar, senja menyadarkanku, terang tak selalu menemani, sunyi tak selalu menyakiti, dan senja membuatku mengerti arti dari kata ikhlas dan cinta suci. Hari ini kau membuatku kagum lagi. Terima kasih. Aku pulang.